ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari rahimallahu ta'ala. Kita masih di bab pertama tentang Al-Manhaj wal-Ittiba', metode Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Yang intinya dari awal sudah kita sampaikan, Manhaj Ahlus Sunnah wal-Jamaah terutama dalam masalah Al-Aqidah adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Meskipun tidak cukup hanya mengikuti tadi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh, namun harus juga meninggalkan al-bid'ah dan ahli al-bid'ah. Itu inti daripada pembahasan kita di bab pertama ini tentang al-manhaj wal-ittiba'. Kita lanjutkan pada halaman 34, ya, kemarin yang sempat ada gangguan, kita liburkan minggu yang lalu, kita ulangi dari nomor 28, ya. Halaman 34, poin 28. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari rahimahullah membawakan hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, waqala, Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha hadatsan, barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan agama, atau alias membuat kebid'ahan, aw awa muhdisan, atau dia melindungi pelaku kebid'ahan, fa'alaihi laknatullah, maka baginya laknat Allah, wa laknatul la'inin, dan laknat yang melaknat, wal malaikat, dilaknat oleh para malaikat, wan nasi ajma'in, dan dilaknat oleh semua manusia, la yakbalallahu minhu sarfan wala adlah, Allah tidak menerima darinya sarfan. Ada yang mengartikan sorfan itu perbuatan-perbuatan yang wajib atau ibadah yang wajib. Allah tidak menerima darinya perbuatan yang wajib. Atau sebagian ulama mentafsirkan sorfan adalah taubatan. Allah tidak menerima darinya taubat. Wala adlan, dan tidak pula Allah menerima al-adl. Di situ ada penafsiran dari sebagian ulama, al-adlan adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Allah tidak menerima ibadah yang wajib dan sunnah. Atau sebagian mentafsirkan adlan adalah fidyah, tebusan.
Ya, Allah tidak menerima taubat dan juga tebusan. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini sebetulnya ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Ya. Meskipun yang disampaikan oleh Imam Ibn Battah Al-Ukbari di sini ada sebagian yang memang tidak ada dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini kalau kita lihat dari Sahih Bukhari, nanti dilihat dalam keutamaan kota Madinah, bab tentang keutamaan kota Madinah, dan hadis ini mengingatkan ana pribadi ketika dulu kuliah di kota Madinah, kalau kita melewati bandara, terutama waktu datang di kota Madinah atau waktu pulang dari kota Madinah, itu ada istilahnya reklame besar di dekat bandara Madinah. Ada reklame besar di dekat bandara, pinggir jalan, itu terpampang, tercantum hadis ini. Yang sering kita selalu ingat hadisnya itu Al-Madinatu haramun baina airin ila thawr. Ini yang masih alhamdulillah kita ingat, hadisnya tercantum dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah SAW mengatakan kota Madinah itu adalah kota haram antara gunung yang namanya Thawr sampai gunung namanya Ayn. Jadi itu yang di awal hadis ya. Sekali lagi Imam Ibn Battah Al-Ukbari tidak menyebut hadis secara lengkap. Kita mau tambahkan lengkapnya. Rasul mengatakan Al-Madinatu haramun baina airin, atau dalam riwayat airin ila thawr. Kota Madinah itu kota haram antara gunung Thawr ila air, sampai ke gunung air. Kita mau jelaskan sejenak makna hadis ini. Kota Madinah itu ada yang diistilahkan tanah haram. Tanah istilahnya larangan. Ya. Tapi enggak semua kota Madinah, tapi hanyalah antara gunung Thawr sampai gunung Ayn. Itu ada batas tanah haram. Batas larangan. Di situ ada hukum-hukum khusus. Di antaranya dalam riwayat la tuqta syajaruha, tidak boleh pohon-pohonnya ditebang, tidak boleh dipotong pohon-pohon yang atau tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di tanah haram tersebut. Ini di antara salah satu hukum tanah haram. Tanah haram ada di kota Madinah, ada pula di kota Mekah, ada hukum-hukum khususnya. Di antaranya tadi dilarang memotong tumbuh-tumbuhannya, pepohonannya. Tidak boleh memburu hewan buruannya. Ya. Ini kata Rasul, kota Madinah ada tanah haram antara gunung namanya Thawr sampai gunung Ayn. Kemudian Rasul mengatakan man ahdatha fiha hadatsan, barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah di dalamnya, terutama di kota Madinah, maka atau dia awam muhditsan, melindungi pelaku kebid'ahan, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Meskipun dalam redaksi yang dibawakan oleh Imam Ibn Battah Al-Ukbari di sini itu ada tambahan yang tidak ada dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim juga, yaitu kata-kata walaknatul la'inin. Ini tidak ada riwayat yang sahih. Yang ada barang siapa berbuat kebid'ahan atau melindungi pelaku kebid'ahan, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Allah tidak menerima darinya ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Itu yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kalau mau ditulis riwayat Bukhari, nomornya 1870. Riwayat Bukhari nomor 1870, yang punya kitab aslinya nanti bisa merujuk ke Sahih Bukhari tersebut. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah.
Kemudian dibawakan oleh Imam Ibn Battah Al-Kubayy rahimahullah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri tentang hadis ini. Faqalu lil Hasan mal hadatsu. Orang-orang bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, apa makna al-hadats dalam hadis tadi? Man ahdatsa hadatsa au awa muhditsa. Apa itu al-hadatsu? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, faqal ashabul fitan. Apa itu al-hadats atau muhditsan? Mereka adalah tukang-tukang fitnah. Ya, provokator lah istilahnya. Siapa provokator itu? Kulluhum muhditsun wa ahlul ahwa kulluhum muhditsun. Ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu alias ahlul bid'ah, mereka semuanya adalah muhditsun ashabu al-fitan. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, ada beberapa pelajaran berharga dari hadis ini, ya mungkin bisa ditulis di antara faedah hadis nomor 28 ini. Yang pertama, kalau kita sambung tadi dengan awal hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, yang pertama faedahnya, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Ya, kota Madinah, kota termulia setelah kota Mekah. Apalagi di dalamnya ada Masjid An-Nabawi. Dan sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, Dajjal tidak bisa masuk kota Al-Madinah. Ini salah satu yang menunjukkan kota, keutamaan kota Al-Madinah. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizullah Ta'ala, ahli hadis kota Madinah, punya kutip kecil tentang keutamaan kota Al-Madinah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ini yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Yang kedua, ada hukum-hukum khusus di tanah haram, khususnya di kota Al-Madinah. Yang kedua, ada hukum-hukum khusus tentang tanah haram, terutama di kota Al-Madinah. Yang ketiga, larangan berbuat kebid'ahan. Kalau Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam mendefinisikan al-bid'ah adalah ibaratun antara qatin fiddin mukhtara'a tudahi syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah suatu ungkapan tentang jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang dikait-kaitkan dengan agama. Bukan berkaitan dengan urusan dunia. Ibaratun antariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah, yang mirip dengan syariat. Padahal menyelisih syariat. Tujuan pelakunya al-mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga di antara faedah dari sini, larangan berbuat bid'ah bukan hanya di kota Madinah, namun di semua tempat, namun lebih ditekankan lagi haramnya berbuat bid'ah di kota Al-Madinah. Kemudian yang keempat, larangan melindungi, nanti akan disampaikan bab khusus masalah ini, yaitu melindungi, menghormati, ataupun mendukung ahli bid'ah. Bukan hanya sekedar meninggalkan kebid'ahan, atau bukan hanya diwajibkan meninggalkan bid'ah, namun juga meninggalkan ahli bid'ah, meninggalkan menghormati ahli al-bid'ah. InsyaAllah pada hadis berikutnya yang ke-20, R30, akan ada pembahasan khusus masalah ini. Itu yang keempat, larangan melindungi, menghormati, atau mendukung ahli al-bid'ah, atau yang semakna dengannya. Yang kelima, ancaman bagi ahli bid'ah atau yang berbuat bid'ah, yaitu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ini di antara yang menunjukkan bahaya bid'ah. Kalau mau saya ditulis,
bid'ah mendatangkan laknat Allah, ya. Atau bid'ah menyebabkan turunnya laknat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang juga Rasul tegaskan dalam hadis sahih Muslim tentang empat golongan yang dilaknat oleh Allah. Ya, dalam sahih Muslim ada hadis yang menjelaskan beberapa golongan yang dilaknat oleh Allah. Di antaranya ada empat. Rasul mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Artinya yang berbuat syirik, baginya laknat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi ahli bid'ah. Ini la'anallah man awa muhditsan. Yang ketiga, la'anallah man sabba waliday. Allah melaknat orang-orang yang mencaci maki kedua orang tuanya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mencaci maki saja mendapatkan laknat dari Allah, apalagi sampai mau memenjarakannya, memukulnya sampai membunuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keempat kata Rasul, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Laknat Allah bagi orang-orang yang merampas, merubah tanda batas tanah orang lain, yang mendzalimi orang lain dengan mengambil tanahnya, itu nanti akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam di antara faedah hari ini, bahwasanya ancaman bagi ahli bid'ah bukan hanya tadi dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua manusia, namun juga di antara ancaman yang keenam, Allah tidak menerima ibadah dari ahli bid'ah tersebut. Allah tidak menerima ibadah dari ahli bid'ah tersebut. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, itu beberapa faedah dari hadis ini, ya. Kemudian ada sedikit pembahasan yang ingin kita sampaikan di sini, yaitu tentang masalah melaknat ahli bid'ah. Ya, tentang melaknat ahli al-bid'ah. Ini kita mau nukilkan dari kitab Mauqif al-Sunnah wal-Jama'ah min Ahlil Ahwa wal-Bid'ah. Ini buku yang sudah pernah kita sampaikan, yang dulu tahun 96-an kurang lebih, ini sempat laris manis dikaji di beberapa tempat, bahkan jadikan kurikulum di sebagian ma'had as-salafiyin. Kitab Mauqif al-Sunnah wal-Jama'ah min Ahlil Ahwa wal-Bid'ah, karangan Al-Syeikh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala. Ada pembahasan khusus di kitab ini, jilid yang pertama tentang hukum melaknat ahli bid'ah. Ada tiga kategori melaknat ahli bid'ah. Yang pertama, melaknat ahli bid'ah secara umum. Misalnya kita mengatakan laknatullah alal mubtadi'ah. Semoga laknat Allah bagi ahli bid'ah. Ini laknat secara umum. Ini kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ini kita ringkaskan saja yang punya bukunya atau terjemah yang dilihat. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, melaknat secara umum seperti ini sepakat ahli sunnah wal jama' ulama salaf membolehkan. Ya, laknat secara umum, melaknat Allah ala al-mubtadi'ah. Kriteria yang kedua melaknat kelompok-kelompok dari ahli bid'ah. Seperti kelompok khawarij. La'anallahu al-khawarij. La'anallahu, semoga Allah melaknat kelompok khawarij. La'anallahu asy'ar rafidhah. Ini juga dibolehkan kata para ahli ulama. Ya. Melaknat kelompok-kelompok dari ahli al-bid'ah. Kemudian yang ketiga, kriteria melaknat individu dari ahli bid'ah. Boleh ataukah tidak? Ya. Saya ulangi lagi. Kriteria yang ketiga, melaknat individu dari ahli al-bid'ah.
Kata beliau, ada khilaf di antara para ahli ulama. Kita mau baca di sini ada poin yang halaman 254. Kata beliau, wa fil haqiqah innal mas'alata ijtihadiyatun wal khilafiha sa'igun. Masalah melaknat individu alil bid'ah ini masalah ijtihadiyah, kata beliau. Kalau Anda enggak mau melaknat, jangan menyalahkan yang apa? Melaknat, ya. Kalau Anda enggak mau melaknat, jangan menyalahkan yang melaknat individu atau tokoh-tokoh ahli al-bid'ah. Bahkan kata beliau, idil aqwal fiha kulliha marwiyatun anis salaf. Kan emang ada riwayat-riwayat dari salaf tentang khilaf ini. Namun kata beliau, ghara anna alladhi yatarajjah minal aqwal huwal qawlus salis. Namun yang rajih, yang kuat pendapat dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut adalah ucapan yang ketiga, wa huwal qaul bijawazi la'nil muayyan idza kana mustahiqqan lidzalik. Namun yang rajih, yang kuat, yang benar yaitu pendapat yang membolehkan melaknat individu tertentu yang memang berhak untuk dilaknat, sawan kana kafiran aw musliman, baik dia orang kafir atau orang muslim. Fa inna hadzal qawla huwa lil ta'dhid wal adilla fi majmu'iha wa tunasiruhu aqwal a'imma wa af'aluhum. Kenapa pendapat ini pendapat yang rajih, yang kuat, yang benar? Karena didukung oleh banyak dalil dan juga ucapan para imam-imam as-salaf, ulama al-sunnah wal jamaah, serta praktek mereka. Kemudian beliau Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili membawakan dalil-dalil tentang bolehnya melaknat individu tertentu dari ahli bid'ah. Di antaranya sabda Rasul SAW dalam Sahih Muslim. Rasul SAW pernah bersabda atau berdoa atau berkata, Allahumma inni ittakhattu indaka ahdan lantukhlifanihi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berjanji di sisimu yang tidak mungkin engkau akan mengingkarinya. Fa inna ma ana basharun. Sesungguhnya aku, kata Rasul, manusia biasa. Fa ayyul mu'minin adzaituhu. Orang mukmin mana saja yang aku sakiti. Syatamtuhu. Aku cela. La'antuhu. Aku laknat dia. Ini intinya. La'antuhu, yang aku laknat dia. Jalatuhu, yang aku cambuk dia. Faj'alha lahu salatan wa zakah. Maka jadikan itu sebagai salawat baginya, sebagai zakat baginya, pensucian baginya. Wa qurbatan, pendekatan diri kepadamu. Yaitu qarribu biha ilaika yawmal qiyamah, yang bisa mendekatkan dirinya kepadamu pada hari kiamat. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, intinya tadi Rasul juga melaknat individu dari sebagian kaum muslimin sebagai bentuk azzajr, pemberi pelajaran bagi mereka-mereka tentunya yang menyimpang. Itu dalil dari al-hadith. Kemudian beliau membawakan dalil yang berikutnya dari ucapan dan praktek ulama salaf. Anal qaul bi jawazi la'ni mustahiqil la'na minal mu'ayyanin huwa dhahiru madhhabi amati salaf ala ma dalat ali af'aluhum bi mubasharatihim la'na ba'dil mu'ayyanin mustawjibin lil la'ni min a'immati al bid'ah wad dalal. Kata beliau, alasan yang kedua mengapa pendapat bolehnya melaknat individu tertentu itu boleh, karena ini merupakan dohirnya mazhab kebanyakan ulama salaf, ya, yang mereka sendiri langsung mempraktekkan melaknat individu dari ahli al-bid'ah, terutama tokoh-tokoh ahli al-bid'ah. Kemudian dinukilkan beberapa contoh di sini dari ulama salaf yang melaknat person-person individu tokoh-tokoh ahli bid'ah. Di antaranya dari Malik bin Anas, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dari
Abdurrahman bin Mahdi, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Malik ibni Anas radhiyallahu anhu wa inda rajulun yas'alu 'anil Qur'ani wal Qadar." Kata Abdurrahman bin Mahdi, aku pernah istilahnya duduk di dekat Imam Malik bin Anas dan ada seseorang bertanya kepada beliau tentang Al-Qur'an dan tentang takdir. Faqala, maka Imam Malik rahimahullah berkata, la'allaka min ashabi Amr bin Ubaid. Mungkin engkau ini salah satu pengikut Amr bin Ubaid, tokohnya Al-Mu'tazilah. Amr bin Ubaid tokohnya kelompok Mu'tazilah, penuhan akal. Maka Imam Malik mengatakan, la'anallah Amr fa'inna ibtada hadil bid'ah minal kalam. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dialah yang membuat kebid'ahan tentang akidah Al-Quran makhluk, tentang masalah bid'ah iktizal Mu'tazilah. Ini intinya Imam Malik melaknat person individu dari tokoh alil bid'ah yaitu Amr bin Ubaid. Nukilan yang kedua, riwayat yang kedua dari Imam Waqi', gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, wa qala Waqi', Waqi' berkata, alal marisi laknatullah. Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, mengatakan semoga laknat Allah atas Bishr al-Marisi. Ya, tokohnya kelompok Al-Jahmiyah. Ini juga sama intinya bagaimana para ulama salaf melaknat tokoh-tokoh ahli al-bid'ah. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian riwayat yang ketiga dari Yazid bin Harun. Beliau mengatakan, la'anallah al-jahm. Semoga laknat Allah bagi Jahm bin Safwan. Wa man qala biqauli, dan semoga laknat Allah atas orang-orang yang mengikuti kelompok Jahmiyah ini. Dan ada beberapa riwayat yang lainnya juga yang intinya sama, bagaimana as-salaf juga melaknat individu dari ahli bid'ah tersebut. Ya, ini sedikit faedah tentang hadis tadi, bahwasanya boleh melaknat individu daripada ahli al-bid'ah. Ya, kita lanjutkan lagi poin berikutnya. Poin ke-29, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kata Imam Ibn Battah al-Kubari, kilabun nar ahlul bid'ah. Kilabun nar, anjing-anjing neraka adalah ahlul bid'ah. Namun hadis ini tidak sahih. Ya, hadis ini tidak sahih. Yang terkenal dan yang sahih juga, yaitu sabda Rasulullah SAW, al-khawariju kilabun nar. Lafaz yang sahih, al-khawarij, kelompok khawarij, anjing-anjing neraka. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kalau mau dicatat, hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 173 dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Meskipun secara umum ahlul bid'ah diancam masuk neraka. Ini yang sudah pernah sampaikan, di antara bahaya ahlul bid'ah atau di antara bahaya bid'ah, mereka ahlul bid'ah diancam masuk neraka. Sebagaimana kata Rasul, kulluha finnar, semua yang masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Atau dalam hadis yang masyhur juga yang sering kita sampaikan, bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini vonis sekali lagi secara umum bagi ahli al-bid'ah. Namun sekali lagi, kita bukan memvonis perorangannya pasti masuk neraka. Namun ini sebagai ancaman dari Allah dan Rasulullah SAW bagi pelaku kebid'ahan. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, tidak diragukan lagi kelompok khawarij adalah ahlul bid'ah. Sebagaimana ketika
Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, menyebutkan tentang nenek moyang 72 kelompok yang sesat. Aslu isnataini wasabina hawan arbatu ahwa. Kata ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak bahwasanya nenek moyang 72 kelompok yang sesat ada 4, yaitu kelompok Khawarij, Syi'ar Rafidhah, kelompok Al-Murji'ah, dan kelompok Al-Qadariyah. Dan Rasulullah SAW mengancam kelompok Khawarij dengan sabda beliau, Al-Khawarij kilabunna. Ini yang menunjukkan bahwasanya tidak selalu Islam atau Rasul itu lemah lembut, ya. Meskipun sudah kita sampaikan, semuanya harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau pas waktu keras, harus keras. Jangan waktu keras lembek, na'udzubillah min dzalik. Demikian pula waktu lemah lembut, harus lemah lembut. Jangan semuanya apa disamaratakan. Harus apa? Al-adil menempatkan suatu pada tempatnya. Ketika berbicara tentang kesyirikan, tentang kebid'ahan, Rasulullah SAW dengan tegas, dengan keras. Di sini Rasul mengatakan Al-Khawarij kilabunnar. Kelompok Khawarij, anjing-anjing neraka. Halus atau lembut ini? Namun itulah, ada sebagian kelompok dari manusia yang menyamaratakan antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Al-bid'ah pun dilemah lembuti. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita janjikan kemarin, ingin sedikit kita membahas tentang kelompok Khawarij. Kalau kita mau kaji secara detail, ini butuh kajian khusus. Alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan dan atau berulang kali kita sampaikan tentang kelompok Khawarij dan juga akidah manhaj pemikirannya. Cuma yang ingin kita sampaikan di sini, seperti yang kemarin sempat kita singgung, di antara ciri kelompok Khawarij sejak dahulu, sejak awal mula muncul sampai detik ini, kata para ulama, yaitu mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalil mereka yang selantiasa mereka gembar-gemborkan yaitu surat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Kata kelompok Khawarij, secara mutlak orang itu kafir. Dan ini yang sudah kita sampaikan beberapa saat yang lalu, kita dikirimi 24 istilahnya pilar undang-undang atau akidahnya kelompok teroris ISIS. Ada sebagian dari kaum muslimin tidak mau mengakui kelompok ISIS sebagai kelompok Khawarij. Kita mau tunjukkan buktinya kalau mereka ini kelompok Khawarij sebagaimana kata para ulama. Di antara yang sudah pernah kita tulis dari ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Yang kita mau soroti di sini ada poin kelima yang kita dikirim, ada 24 pilar akidah daulah Islamiyah kata mereka kelompok ISIS. Poin yang kelima dikatakan di sini, daulah khilafah Islamiyah atau ISIS meyakini wajibnya berhukum kepada syariat Allah Ta'ala. Ini kita tidak menyelisihinya, kita sepakat wajib berhukum dengan hukum Allah, dan itu mencakup semua bidang kehidupan, bukan hanya urusan pemerintahan saja yang harus berhukum dengan hukum Allah. Kemudian ini yang kita kritik, kita bantah, bagi daulah khilafah Islamiyah, bagi daulah khilafah Islamiyah atau ISIS berhukum pada hukum atau undang-undang buatan dan undang-undang kesukuan dan sejenisnya adalah bagian dari pembatal-pembatal keislaman. Intinya kata mereka, yang tidak berhukum dengan hukum Allah batal Islamnya. Kemudian dibawakan ayat surat Al-Maidah tadi ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikahumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini kita katakan salah satu ciri Khawarij sepanjang zaman, ucapan mereka seperti ini. Ini bukan ucapan anak pribadi. Kita hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh para ulama ahli sunnah. Kita mau bacakan. Ini kita bawakan dari buku Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah, karangan Syekh Dr. Khalid Al-Ambari. Hafizallahu Ta'ala, Alhamdulillah. Ya mungkin
hampir 20 tahun yang lalu kita sudah terjemahkan buku ini. Ya, hampir 20 tahun yang lalu kita sudah terjemahkan buku ini. Silakan dicari terjemahannya. Di dalam kitab ini beliau membawakan ucapan para ulama-ulama dari ulama tafsir atau yang lainnya atau ulama akidah juga. Kita menukilkan yang pertama dari ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah yang wafat tahun 360 Hijriah. Dalam kitab Asy-Syari'ah beliau mengatakan wa mimma yattabi'u al-haruriyatu minal mutasyabih qaulallahi azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzalallahu faulika humul kafirun. Di antara ayat-ayat mutasyabihat yang dipegangi, yang diikuti, yang digembar-gemborkan oleh kelompok Haruriyah, namanya dari kelompok Khawarij, adalah tadi firman Allah surat Al-Maidah 44. Ya. Kemudian kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, fa'idha ra'aw al-imam yahkum bighiril haqqi qalu qad kafara. Kalau mereka melihat ada pemimpin yang tidak berhukum dengan kebenaran, mereka mengatakan pemimpin ini kafir, raja ini kafir, presiden ini kafir. Ini ya salah satu tanda ciri kelompok Khawarij. Jadi kalau kita mau tahu salah satu ciri kelompok Khawarij yaitu selalu apa? Memutlakkan kekafiran kepada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian kita nukilkan lagi dari ucapan Imam Al-Jassas. Kata Imam Al-Jassas, wa qad ta'awwalatil khawarij hadhil ayata 'ala takfiri man tarakal hukma bima anzalallah min ghairi juhudin. Kelompok Khawarij mentakwilkan ayat ini yaitu surat Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah meskipun orang itu tidak mendustakan wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Inilah bedanya Ahlu Sunnah dengan Ahli Al-Bidah dari kelompok Khawarij. Kalau Ahlu Sunnah memperinci, itu pun kaidah secara umum, persoalnya ada perincian lagi. Namun kelompok Khawarij, kalau yang tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung diponis kafir murtad. Seperti tadi dalam salah satu pilar daulah ISIS, kata mereka. Kita baca lagi dari ucapan Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala. Yang hidup pada abad kelima Hijriah, Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Beliau mengatakan wa'lam annal khawarij yastadilluna bihadil ayat. Ketahuilah bahwasanya kelompok Khawarij berdalil dengan ayat ini. Surat Al-Maidah 44. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafir. Mereka mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Ya, kalau ditanya bagaimana dengan ayat tadi, jelas-jelas mengatakan fa'ulai kahumul kafir. Kita katakan Ahlu Sunnah wal Jamaah dakwah salafiyah senantiasa memahami ayat Al-Quran hadis Rasul dengan pemahaman para salafus saleh. Di antaranya para sahabat Rasul SAW. Di antaranya Abdullah bin Abbas, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Yang mentafsirkan ayat tadi Al-Maidah 44 dengan kata-kata kufrun la yangkulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dalam riwayat kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dan itu juga diikuti oleh ulama tabi'in atau bin Abi Rabah dan yang lainnya. Inilah bedanya Ahlu Sunnah As-Salafiyin atau dakwah salafiyah dengan kelompok ahli bid'ah, terutama kelompok Khawarij, yang memahami ayat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kita tambahkan lagi di antara ucapan ulama tentang ciri Khawarij, yaitu dari ucapan Imam Al-Qadhi Abu Ya'la. Beliau mengatakan wahtajja yakni ahadul Khawarij biqouli ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun wa dhahiru hadha yujibu ikfar a'immatil jawr. Ada orang-orang Khawarij yang berdalil dengan ayat tadi yang mengatakan wajibnya mengkafirkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga dari ucapan Imam Abu Abbas Al-Qurtubi. Imam Abu Abbas Al-Qurtubi dalam tafsir beliau ketika mentafsirkan tadi surat Al-Maidah 44, beliau mengatakan yahtaju bidahirihi man yukafir bidhunu wahumul khawarij. Kelompok Khawarij mengkafirkan orang yang pelaku berbuat dosa
dengan ayat tadi. Demikian pula Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi dari Al-Qushairi, beliau mengatakan wa madhhabul khawarij anna man irtasha wa hakama bighairi hukmillah fa huwa kafir. Madhabnya khawarij yaitu mengatakan orang yang mengambil uang suap atau berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, kita sepakat mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah. Tapi bedanya kita dengan kelompok khawarij, kalau kelompok khawarij hanya menyempitkan hukum Allah hanya pada hukum pemerintah. Lupa bahwasanya atau tidak tahu kalau akidah kita, ibadah kita, jihad kita, dakwah kita harus juga berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam semua bidang kehidupan kita harus berhukum dengan hukum Allah. Kemudian yang kedua perbedaan kita dengan kelompok khawarij, kalau kelompok khawarij tadi memutlakkan kata-kata kafir murtad bagi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tanpa ada perincian sama sekali. Kadapun Ahlus Sunnah wal Jamaah memperinci. Adapun orang yang sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal dia meyakini hukum Allah itu yang terbaik, itu tidak bisa apa dikatakan kafir atau murtad. Seperti yang dirinci oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Majalus Salikin, demikian pula oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah dan seterusnya. Ya, sebetulnya mau kita sambung poin yang berikutnya, tapi karena waktunya terbatas, tentang masalah asar, barang siapa yang menghormati al-bid'ah, maka dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan poin itu di pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala, karena itu butuh perincian panjang juga. Wallahu ta'ala alam, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ada pertanyaan, bagaimana kiat-kiat menjaga hidayah akidah dan manhaj salaf di masa fitnah seperti ini? Karena saya bingung, meskipun mengaku ngaji tauhid, namun masih bermudah-mudahan bergaul dengan orang-orang awam yang tidak aman bagi agama, bahkan bergaul dengan al-bid'ah maupun harokah. Mohon nasihatnya. Yang pertama, sudah sering saya sampaikan, masalah niat ikhlas kita ikut dakwah salafiyah ini untuk apa? Karena memang kita tahu ini yang hak atau sekedar ada udang di balik rempeyek istilahnya. Karena lagi tenar dakwah salafiyah, karena ikut-ikutan. Naudzubillah min dzalik. Jaga niat. Masalah ikhlas ini salah satu yang bisa apa menjadikan kita istiqomah biidznillahi taala. Yang kedua, cara menjaga kalau kita mau istiqomah di atas akidah ini, yaitu dengan kita banyak-banyak mengkaji tentang al-aqidah as-salafiyah, aqidah salaf. Jangan ikuti celotehan orang yang mengatakan kalau kita belajar aqidah nanti tambah keras hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pelecehan terhadap aqidah al-sunnah wal-jamaah. Banyak-banyak terus istiqomah, sampai kapanpun terus belajar aqidah dan tauhid yang tentunya dari kitab-kitab ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, selektif dalam apa mencari ustaz. Jangan mencari ustaz dari ahli bid'ah atau yang ahli syubuhat. Yang suka mencari-cari syubuhat atau yang menebarkan asyubuhat. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya, cari teman yang juga sama di atas akidah dan manhaj yang lurus, yang benar. Jangan cari yang gizi nggak jelas atau yang jelas-jelas kesesatannya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar kita nggak mincela-minceli seperti sang oknum itu. Jadi juga banyak membaca sejarah para salafus saleh, bagaimana keistiqomah mereka dalam berpegang teguh dengan akidah meskipun banyak onak danduri, banyak halangan dan rintangan, diusir, di
jebak dan seterusnya. Ya, harus apa? Kalau kita membaca sejarah mereka, insya Allah semakin memantapkan langkah kita untuk tegar di atas akidah yang salah, meskipun banyak badai dan topan yang menerpa kita. Kemudian juga wajib untuk tetap bersabar. Ingat, hidup ini penuh dengan ujian, butuh as-sabr dan as-sabr. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi yang kedua, bagaimana status hadis nomor 28 tadi Ustaz dengan adanya lafaz wala'atul la'inin? Ya, kita sampaikan tadi hadis nomor 28 tadi secara umum itu sahih. Ya, kecuali lafaz la'natul la'inin. Ini hapus saja istilahnya begitu. Ya, yang sahih tidak ada kata-kata wala'natul la'inin meskipun maknanya sama. Allah melaknat al-bid'ah, malam malaikat dan semuanya laknatul la'inin. Namun lafaz itu tidak ada. Jadi secara asal hadis itu sahih kecuali pada redaksi laknatul la'inin. Ini sudah kita sampaikan tadi. Ya, secara umum ya kita wajib menjauh dari ahli bid'ah. Ya, mereka-mereka yang mempelopori kebid'ahan, menyuruh kepada kebid'ahan, menjauh dari ahli al-bid'ah seperti yang sering kita sampaikan, ya, apalagi majelis-majelisnya tinggalkan, ya, tidak boleh kita duduk di majelisnya ahli al-bid'ah. Insyaallah kita akan lebih jelaskan lagi pada poin yang ke-30 tentang ucapan salaf man waqqara 'alal bid'ah faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa menghormati alil bid'ah, mengagungkan alil bid'ah, maka dia telah membantu untuk merobohkan al-Islam. Ya, di antara bentuk menghormati, yaitu nanti akan disampaikan, ya, memujinya, menyanjungnya, atau mungkin makan diposting fotonya, kritikan kepada pemimpin kaum muslimin, ini termasuk salah satu juga menghormati ahli al-bid'ah. Ya, meskipun dengan alasan sekedar menukil, padahal sekali lagi, al-bid'ah tidak boleh dihormati, apalagi kesesatannya ditampilkan di hadapan umum. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang dimaksud kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam? Dalam ucapan para ulama dikatakan kufur ada dua, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar seperti misalnya orang itu mendustakan ayat-ayat Allah, orang itu menghina Allah dan Rasulnya, ini kufur besar. Adapun kufur kecil, ya seperti kata Rasul, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun, mencela orang muslim itu kefasikan, memeranginya itu kekufuran. Nah, kekufuran di sini maksudnya kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi ada kufur besar yang mengeluarkan dari Islam, ada kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar misalnya menyembah wali yang telah mati, istighosah, minta-minta, tawasul, tabar kepada yang telah mati. Ini namanya syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Ada syirik kecil seperti riya, orang itu sholat namun ingin dipuji oleh manusia yang lainnya. Ini syirik kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Itu perbedaannya. Ada kufur besar, kufur kecil, syirik besar, kufur kecil, nifak besar, nifak kecil. Ini ada pertanyaan, ketika tidur disunahkan untuk berwudu. Jika setelah wudhu buang air kecil atau besar, apakah harus mengulangi wudhunya lagi? Ya iya. Ini kalau sudah keluar angin, ya, atau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, ya tentunya wajib untuk berwudhu lagi. Bagaimana dengan ucapan Ibnu Sirin? Yaitu kalau kita mau sempurnakan lafadznya, Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, mengatakan dalam Muqaddimah Sahih Muslim,
Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka perhatikanlah dari siapa kalian menimba ilmu agama tersebut. Di sini memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk selektif dalam mencari guru agama atau ustaz. Ini yang kita sampaikan tadi dalam kiat-kiat menggapai istiqomah di atas akidah. Cari ya ustaz, guru agama yang di atas akidah salaf, mana salaf. Jangan yang sesat dari kelompok khawarij, kelompok harakat atau yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah sering kita sampaikan, selektif dan selektif mencari guru agama. Yang intinya ada dua kalau kita mau mencari guru agama atau ustaz. Cari yang pertama akidahnya lurus, yang akidahnya sesuai dengan akidah salaf, ashabul hadis, akidah al-sunnah dan manhaj al-sunnah. Yang kedua, memang orangnya punya ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Itu dua poin penting kalau kita mau cari guru agama atau ustaz. Mengapa alul bid'ah banyak yang ikut tetapi alul sunnah malah sebaliknya? Ya, kita katakan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ikut mayoritas meskipun batil atau minoritas ya meskipun alal al-haq? Ini adalah ujian ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang sunnatullah sejak dahulu kala ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah mengatakan jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Badal Islam mughoribat, Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan. Fatu balil ghuraba. Sekali lagi, itu adalah sunnatullah, itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita bisa istiqomah meskipun minoritas, meskipun kita sedikit, lawan ahlus sunnah itu banyak, apakah kita bisa istiqomah atau tidak? Ini sunnatullah, yaitu ujian. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Bagaimana sikap yang tepat terhadap orang-orang yang beramal dengan amalan yang bukan dari syariat Islam dikarenakan keawamannya atau orang yang fanatik atau guru terhadap gurunya? Ya, kita tetap watawasabil haq watawasabi as-sabr ya, dan juga kita dakwahi mereka bil hikmah wal mauidati al hasanah. Ud'u ila sababika bil hikmati wal mauidatil hasanah. Tapi kalau mereka tetap di atas kesesatannya, kebid'ahannya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Tetap istiqomah menjaga hidayah akidah kita. Ya, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla ila ta'daitum. Tidak mencelakakan kalian kesesatan orang-orang yang sesat setelah kalian mendapatkan petunjuk. Ya, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah.